Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan selalu sehat, amin. Ya, sangat prihatin sekali saya pribadi dengan keadaan kita hari ini, di mana COVID semakin lama semakin meningkat trennya, dan saya kok yakin ya, Pak Presiden kita itu lagi pusing karena mikirin ini. Kenapa ini bukannya semakin bisa diatasi, tapi malah semakin semakin naik trennya. Ya, ini tentu karena kesalahan kita sendiri. Gitu loh. Kesalahan kita sendiri, salah urus awalnya. Lagi pusing mikirin COVID, ditambah lagi ada yang kemarin menjuluki beliau dengan julukan the king of lip service, ya, gitu loh. Ya, kalau di Indonesia itu ya raja basa-basi gitulah ya. Antara janji dan kenyataan itu nggak selaras. Tapi kita nggak ngebahas soal itu. Kita ngebahas soal COVID ya. Jadi memang harus ada satu langkah yang pasti, yang jelas, yang jitu, yang direkomen oleh para ahli, yang harus kita lakukan secara bersama-sama dengan disiplin. Gitu loh. Agar ini tren COVID ini segera menurun. Ini jujur saya itu ketakutan di rumah karena ini akhir-akhir ini lebih sering pengumuman di masjid tentang orang meninggal. Di gang saya aja udah katakanlah 50% lah kena COVID. Udah. Kita ada sekitar 25 rumah, tapi sekitar 13 rumah itu sudah kena. Jadi ini kita kayak semacam menunggu giliran untuk kena. Ya, jadi, aduh, kita sekali lagi harus hati-hati. Harus hati-hati. Kita jangan mau tunggu giliran. Jangan tunggu giliran. Nah, itu. Apa namanya kemudian Pak Presiden mengeluarkan yang namanya PPKM dari tanggal 22 sampai tanggal 5 Juli, kebijakan PPKM, penerapan pembatasan kegiatan masyarakat yang berskala nasional. Jadi meskipun para ahli mengatakan bahwa PPKM ini adalah tidak efektif, ya kan? Karena selain itu kebijakan yang masih longgar, ditambah lagi memang masyarakat kita yang tidak disiplin. Jadi, tapi mungkin inilah yang terbaik, mungkin. Karena kalau kita lockdown, secara ekonomi kita akan lebih hancur. Itu mungkin, ini mungkin langkah yang paling realistis lah ya, yang bisa kita lakukannya itu PPKM ini. Penerapan pembatasan kegiatan masyarakat yang berskala nasional di tanggal 22 sampai tanggal 5 Juli. Jadi kita jangan mau tunggu giliran, kita harus disiplin terhadap prokes, ya kan? Agar kita terhindar dari COVID ini yang semakin merajalela. Semakin banyak orang meninggal, semakin banyak orang yang kena. Tapi PPKM ini tidak akan ada artinya jika pengawasan dari pihak-pihak yang berwenang itu lemah, kurang. Jadi mau nggak mau kita harus disiplin, dan pemerintah harus mengawasi dari lingkup terkecil RW, ya kan, di jalan-jalan kecil, di jalan-jalan besar itu harus diawasi. Oke? Itu saja. Jadi jangan mau tunggu giliran. Sebisa mungkin kita tidak terkena COVID-19. Terima kasih, itu saja. Mohon maaf kalau ada salah kata, ya kan? Untuk pencerahan, saya ajak teman-teman buat nonton Mata Najwa 30 Juni 2021 dengan judul, kalau nggak salah, jangan tunggu giliran. Terima kasih.